sahabat Michael. Selamat pagi. Sehat semua? Sehat, luar biasa. Udah pernah nyoba minum jamu? Udah. Minum jamu dulu ya, supaya kita semua sehat. Mari Mbak, jamu-jamunya dibagiin. Pasti pada bingung ya, pemirsa juga pasti bingung. Kok tiba-tiba ada yang jualan jamu, padahal ngeliat jamu aja jarang. Apalagi ibu-ibu gendong jamu. Tapi karena ada sahabat saya, Nova Dewi. Tepuk tangan dong. Tadi udah bagiin ya jamu-jamunya ya. Enak gak? Enak. Rasanya? Luar. Kelihatan pada semangat-semangat nih ya. Tapi Mbak Nova ini bukan sembarang penjual jamu. Karena itu saya undang ke sini. Karena sesuai topik kita merawat tradisi mama papa. Salah satu tradisi yang dirawat yaitu minum jamu. Betul ya? Iya. Betul. Nah, sebelum kita ngobrol sama Mbak Nova Dewi, kita ajak pemirsa dan juga mahasiswa-mahasiswa yang keren-keren ini untuk melihat keseharian dari Mbak Nova. Ini dia. Tak mudah mengubah pemikiran masyarakat soal jamu, karena biasanya minuman itu dikaitkan dengan kuno, orang tua, dan pahit. Tapi Nova Dewi Setiabudi tetap gigih mempopulerkannya. Sejak tahun 2012, perempuan asal Surabaya kelahiran 22 Oktober 1975 ini menghadirkan jamu dengan kemasan kekinian. Hingga akhirnya, sajian jamu di kedai rumahannya mulai banyak penggemar. Untuk membuat kaum urban nyaman menyesap jamu, Nova mendesain kedainya dengan memadukan unsur modern dan tradisional. Gara-gara sensasi eksotis ini, jamu pun dilirik kaum ekspatriat. Seiring waktu, kedai jamu milik Nova pun berkembang. Tak hanya hadir di Jakarta, tapi juga di kota-kota besar di Indonesia. Karena getol membuat pelatihan, Nova juga akhirnya terkenal sebagai aktivis dan pelatih pembuatan jamu. Bagi Nova, jika jamu bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat, maka tradisi minum jamu akan tetap lestari. Saya juga minum jamu nih. Iya dong. Iya dong ya. Ini apa nih? Jamunya yang kekinian sekarang. Jadi minum jamu pakai lime. Oh, habis minum jamu pakai lime. Iya. Waduh, dong. Ini apa namanya jamunya? Ini mixologi kunyit asam beras kencur. Waduh, jadi ada beras kencur dan kunyit begitu asam, ya. Kunyit asam ya. Coba ya. Luar biasa. Enak. Gimana? Seger. Enak. Beneran dong. Bener. Masa bohongan. Nah, suka minum jamu juga gak sih Mbak Nova ini? Dari kecil sih saya minum jamu. Apakah itu jadi alasan kenapa sekarang berjualan jamu juga? Ya, salah satu alasannya sih waktu saya pindah ke Jakarta, sekitar 8 tahun yang lalu,
mau cari minum jamu juga udah nggak sebanyak yang waktu zaman masa kecil saya ke Jakarta. Jadi saya pengen kenalin kembali jamu buat teman-teman generasi muda supaya bisa kenal lagi sama jamu, bisa sayang dan bangga jamu Indonesia. Tapi dapat resepnya dari mana nih untuk buat dan jualan jamu ini? Resepnya sih dari resep keluarga, dari nenek saya. Di rumah memang biasanya buat jamu untuk kita minum di rumah sendiri. Nah, jadi saya nyesuaiin lagi sih sebenarnya supaya rasanya itu nggak terlalu medok, nggak terlalu strong. Jadi bisa dikenalkan kembali ke anak-anak generasi muda yang belum pernah minum jamu. Nah, sepakat tuh. Karena kan sekarang kalau kita dengar kata jamu sendiri tuh pasti cenderungnya pahit. Anak-anak zaman sekarang juga, apaan tuh ya jamu gitu. Bagaimana cara mengenalkan, memperkenalkan kepada generasi muda supaya mereka mau dan tertarik untuk minum jamu setiap harinya? Nah, jadi untuk ngenalinnya memang dari presentasi warna, dari penyajian, juga melalui mungkin lebih ke yang kita lakukan di Suara Jamu itu melalui kelas-kelas ya. Jadi ada kedainya juga, jadi dengan experience, dengan menghadirkan jamu sebagai minuman nggak hanya kopi atau teh, jadi mereka bisa mau nyoba lagi dan rasanya lebih enak. Jadi sosialisasi gitu ya, ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Kan tadi saya udah nyobain apa? Beras kencur, kunyit, asam. Ada yang lain dong cara saya dibuatin yang lain yang enak apa lagi? Banyak sih, jadi kita ada jamu yang tradisional, ada yang lebih ke mengenalin ke teman-teman generasi muda yang belum pernah minum jamu. Yuk bikin. Yuk. Tata dong buat Mbak Nova. Jadi ini apa aja nih Mbak Nova? Nah, jadi bahan-bahan yang kita pakai misalnya membuat beras kencur, kunyit, asam semua, kita cari bahan-bahan yang tua-tua. Nah, seperti ini kencur, dari aromanya juga segar banget ya kalau masih fresh. Nah, ini nanti kita peralatannya juga peralatan yang sederhana, jadi kita bisa pakai peeler untuk kupas kulitnya. Kupas kulitnya dulu, Nah, kalau misalnya udah mengupas juga bisa dengan pakai sendok misalnya. Seperti ini supaya kulitnya nggak terlalu ikut gitu ya di dalam, hanya kebuang karena kulitnya juga sehat kan. Oh, kulitnya juga sehat ya. Nah, lalu kita parut. Diparut, setelah diparut, setelah diparut kita bisa ambil sarinya. Sambil Mbak Nova buat nih, saya penasaran kan di sini banyak rasanya ya. Apa yang favorit buat anak-anak muda sekarang ini? Yang favorit sih tetap yang range-nya yang tradisional, yang kunyit asam, beras kencur, asam jawa, wedang jahe, dan temulawak rempah. Jadi mengenalkan rasanya itu dari yang manis, asam, pedas. Nah, kalau dilihat kan kemasannya juga kekinian banget nih. Ini apakah salah satu bentuk strategi juga untuk memperkenalkan kepada generasi muda juga? Ya, sebenarnya dengan kemasan yang menarik pun juga jadi salah satu daya tarik kembali ya. Jadi kenapa dikemas di botol kaca, terus dengan nama-nama yang cukup bisa familiar dikenal. Nah, jadi kita juga menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya proses-prosesnya, dari bahannya semuanya natural. Dan ini kita untuk mengambil sarinya itu kita bisa lihat dari tadi yang sudah kita parut. Ini kita kalau ngelihat ada sari yang bisa keluar dari parutan ini. Kalau misalnya Hanya dapat beberapa sarinya, hanya beberapa tetes saja ya gitu ya, masih belum, kurang banyak, kurang banyak ya. Ini sambil disiapin sama Mbak Yuni. Ini kita sedang membuat apa nih Mbak Nova? Kita membuat beras kencur. Beras kencur. Ini kita bisa tambahkan sedikit lada. Lada. Cengkeh. Cengkeh. Dan ketumbar. Dan ketumbar, sedikit ketumbar. Ya, mau coba buat nggak? Boleh, boleh, boleh dong. Nah, coba ditumbuk. Tumbuk ya? Iya. Nah, kita juga pakai Nih, jadi jeruknya juga di jeruknya juga di squeeze, juga ditumbuk juga di sini ya. Hanya seperempat atau sesuai dengan ini untuk ukuran satu gelas. Untuk ukuran satu gelas ya. Oke, semuanya ditumbuk di sini. Tadi apa? Ketumbar,
lada, lada, cengkeh, cengkeh. Dan kita bisa nanti tambahkan sedikit, jeruk. Ini kulit jeruknya? Kulit jeruknya juga, menjadi khasiatnya ya? Iya. Oke. Oke. Sudah cukup? Sudah cukup, kita pindahkan. Pindahkan. Ke dalam gelas. Yes, saya pegangkan gelasnya. Ya. Kan jamu ini identik dengan pahit ya, apakah memang ada filosofi tersendiri dengan rasa pahit? Kok semua orang taunya kok jamu itu ya pahit gitu? Ya jadi pahit itu salah satu rasa yang sangat identik dengan jamu sebenarnya. Yeah. Kenapa? Karena jamu itu memang untuk preventif ya. Mm-hmm. Dan memang kalau dengan kita bisa mengonsumsi minuman yang pahit, bukan berarti kita bisa ibaratnya pahit-pahitnya kehidupan itu kita juga akan bisa menghadapinya gitu. Oh. Jadi sangat dekat dengan filosofi kehidupan. Jadi kalau pahit saja bisa kita minum, pahitnya kehidupan bisa kita terima ya. Apalagi putus cinta ya, tuh. Jadi kalau bisa nanganin pahitnya minum jamu, putus cinta melewat gitu ya. Kurang lebih gitu. Ini sudah siap diminum? Sudah siap, kita saring. Jadi Michael bisa... Oh, disaring dulu ya. Nah, dari sini kita saring. Nah, jadi rasanya memang lebih light. Ini langsung diminum nih? Langsung diminum. Ih, enak loh. Bener enak. Nggak berasa jamu. Nggak percaya. Ini sini. Satu. Nggak beneran. Ada. Oh, kreatif kita deh. Kreatif kita. Yuk, mari. Jeffrey, mana Jeffrey? Jeffrey, sini Jeff. Jeff, sini Jeff. Sini, tepuk tangan dong buat Jeffrey. Enak. Nggak pahit. Biasanya identik pahit. Biasanya, nih, coba hadap sana. Minum sedikit, terus ekspresi ya. Nggak kan? Oke. Nah, jadi yang sekarang kita coba jamu pahitan. Wah, ada step 1, 2, 3 kayak putus cinta ya, benar-benar ya. Ada sakit hati, sedih aja, depresi gitu ya. Ada stepnya. Jadi tadi step 5, ini step 7. Ini langsung step 7. Paling tinggi. Step yang paling tinggi itu step ke-8, yaitu rasa pedas, hangat, manis, asem. Aduh. Campur semuanya. Campur. Jadi kita sudah bisa menerima dan mengatasi semua rasa-rasa kehidupan. Waduh, tepuk tangan buat Pak Nova. Jadi good, paripurna begitu ya, semua menyeluruh gitu, satu rasa begitu. Ini step ke? Ini yang tujuh. Step ke-7. Aduh, nah, jadi ini belum yang ke-8 nih ya. Ini nanti saya... Ini saya minum terus ya, 3 kali loh saya udah ya. Saya temenin minum deh. Wah iya dong. Ada yang lagi yang mau mungkin? Mau dong, siapa yang mau? Siapa yang mau? Tunjuk tangan dong. Cobain, minum kita minum bareng. Semua masih ragu-ragu, nggak percaya nih kemasan minumnya aja udah oke banget, ya kan? Minum jamu. Ingat apa coba? Ingat di mana? Di rumah kan minumnya gini kan? Ini kalau boleh tahu ini apa nih Mbak? Jadi garam. Garam. Iya. Jadi, karena ini udah stepnya 7, udah getir banget ya kehidupan kita ya, gitu pahit banget. Nah, jamu itu ada pahit dan getir. Nah jadi kalau kita udah bisa merasakan pahit dan getir, berarti kita sudah bisa merasakan apa aja dalam pengalaman kehidupan, seperti itu. Yuk kita minum, cheers! Ya, cheers! Ah! Paripurna! Tapi nggak pahit, pahitnya hilang ya? Masa sih? Saya kamu mesti sering-sering main sama saya berarti. Oh iya. Mungkin sudah pandai atau piawai menahan getirnya kehidupan ya. Saya masih belajar terus ya. Aduh, saya mesti ini. Tenang. Masih loh, masih ada. Saya boleh minta jeruk lagi? Boleh dong. Jangan lupa make a wish for the help. Minta jeruknya lagi. Pak. Oke deh. Ya. Ya ampun. Kok beda banget sama step 5 ya? Beda banget loh. Ya, jadi kita harus siap untuk menerima semua pahit-pahit tadi itu juga membuat detox untuk bahan untuk organ tubuh kita. Okay. Jadi
Jadi organ-organ tubuh kita itu harus di-ignite, jadi harus di-recharge kembali untuk bisa melawan cuaca yang sekarang lagi pancaroba, banyak flu. Nah, jadi, dengan minum pahitan ini kita jadi bisa lebih ready, lebih sehat, nggak gampang sakit. Tepuk tangan buat Mbak Nova Dewi. Dan usai jeda pariwara, saya juga akan hadirkan sahabat saya yang juga ikut merawat tradisi kain Nusantara bersama perkumpulan Wasra Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Michael Chandra. Ini kita lipat. Kalau di yang benar sih di wiron ya. Jadi wiron itu gunanya supaya dia nggak miring gitu. Okay. Kakinya begini kalau cowok. Oh, oke. Okay. Nah, jadi lu nggak keseripet.